Rumor perpindahan Mesut Ozil ke Rans Cilegon FC tampaknya benar-benar menyorot perhatian publik sepak bola di Asia. Salah satu media Vietnam ikut memberitakan hal ini. Kabar Ozil ke Rans Cilegon FC pertama kali berembus usai pemilik klub, Raffi Ahmad, menuturkan hal tersebut di YouTube Rans Entertainment pada tanggal 6 Januari tahun 2022. Raffi mengaku sudah berkontak via WhatsApp. Media Vietnam, Soha, menyebut bahwa rumor ini adalah kabar panas. Laporan yang sama juga menjelaskan bahwa fans sepak bola di Indonesia amat menanti kedatangan gelandang blaster Jerman Turki itu. Panas, tim Indonesia mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan juara Piala Dunia, Mesut Ozil, tulis laporan Soha. Para penggemar di Indonesia memiliki reaksi yang beragam atas informasi tersebut. Mereka senang mendengar kabar tentang Ozil, tapi juga khawatir hal itu hanya rumor belaka, jelas Soha. Mesut Ozil saat ini bermain untuk klub Turki, Fenerbahçe. Menurut Transfermarkt, pemain berusia 33 tahun itu masih memiliki kontrak hingga Juni tahun 2024.